kami dari tim CSR Pendidikan Sinar Maslen hari ini datang ke sini mau ketemu sama teman-teman semua di MA Nurul Falah. Kita mau sharing-sharing aja hari ini. Kita mau sharing tentang fakta-fakta tentang rokok. Setelah itu nanti kalian sebagai pribadi yang belanja dewasa bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Kurang lebih seperti itu. Program literasi yang diusung oleh CSR Sinar Maslen ini selalu menginspirasi dan mengedukasi. Ya, kami tentu saja senang sekali hari ini bisa kembali belajar bareng kawan-kawan dari CSR Sinar Maslen. Oke, untuk itu ibu kita ikuti kegiatan ini dengan hebat karena di sini sharing. Tiga dari lima remaja itu adalah perokok, teman-teman. Di Indonesia ya, kan luar biasa. Makanya aneh kan kalau melihat, lu nggak rokok, itu ngumpul banget, aneh banget. Saking tingginya angka perokok di Indonesia remaja.